Berikut adalah draw babak 16 besar Rui Chang China Master 2024. Tunggal putra. Pertandingan babak 16 besar Rui Chang China Master akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di babak 16 besar tunggal putra, satu-satunya pemain Indonesia yang tersisa, Cesar Hiren Rustavito, akan melawan pemain Malaysia, Ming Hong Lim. Pertandingan Cesar melawan Ming Hong Lim merupakan match ketujuh di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Jika berhasil mengalahkan Ming Hong Lim, di babak selanjutnya, Cesar akan melawan pemain Chinese Taipei, antara Kuo Kuan Ling atau Yang Yang. Tunggal Putri. Di babak 16 besar tunggal putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang berhasil lolos ke babak 16 besar, antara lain, Karupa Tevan Letsana, Huang Qingping, Kisona Selvadurai, Lin Si Hyun, dan Chiu Pincian. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pasangan unggulan yang berhasil lolos ke babak 16 besar, antara lain, Pire Chai Sukpun, Pakavon Tirorosakul, Chiang Chien Wei, Wu Hsuan Yi, Nur Mo Azriin Ayub Azriin, Tan Wikiong, Kazuki Shibata, Naoki Yamada, Tan Kiang, Zhou Haodong, Lin Bingwei, Su Ching Heng, dan Elwi Seng Hao, Jimmy Wong. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di sisi lain, beberapa pasangan unggulan yang berhasil lolos ke babak 16 besar, antara lain, Chiu Hsiang Chieh, Lin Xiaomin, Zhang Hanyu, Wu Mengying, Pakavon Tirorosakul, Patai Mas Muen Wong, Zhou Zihong, Yang Jiayi, Huang Jui Hsuan, Hsieh Pei San, dan Wu Hsuan Yi, Yang Chuyun.